Lexi, look here. Hai semuanya, selamat datang di Imafandam Channel. Nah teman-teman, ayo ikuti kita jalan-jalan.
teman-teman, kita sudah berada di bukit Longstone. Jadi ini bukit ya, jadi menanjak gitu ke atas tuh pemandangan di belakangku. Begitu. Hari ini cerah. How many degree today, honey? 8 derajat. Dan aku cuma pakai kayak gini karena matahari bersinar ya, aku bisa aja gitu. Dan kita mendaki ya, jalan menanjak ke atas bukit. Jadi apa ya, hawa dalam tubuh tuh bisa lebih panas, lebih anget. Tuh viewnya ya, dari ini belum separuh teman-teman ya. Cantik banget ya kan. Oke, let's go. For what? I think by the time we get to the top, the dog walked it twice. Yeah, but she wouldn't get tired. Look at her, look at her. Oh, indah sekali teman-teman. Oke, sudah setengah perjalanan, masih terus ke atas lagi. Ini olahraga ya. Viewnya bagus banget, langitnya biru. Oke, lihat tuh teman-teman. Ada hutan ditanami pohon Natal kayaknya. Coba aku zoom. Ya itu. Relax. Lexi, come on. Tumulus. The very nice. The smell is like with yellow flower. I don't believe you. Now. Jadi ini di atas bukit ya teman-teman. Jadi kalau dilihat itu hutannya ya, diterpa angin begini terus. Jadi pepohonannya itu lebih begini ya, menguncup ke sana. Karena angin di sini kalau lagi angin banget tuh kencang banget ya dari lautan sana. Teman-teman, kita sudah berada di puncak bukit Brightstone. Brightstone, whatever. Jadi bukan Longstone ya. Dan ini aku lagi naik ya, pas ke puncaknya. Dan aku mau kasih lihat ke kalian. Ya, tuh view. Ya. Okay, I will use my back camera later. Yeah, I look from my camera. The mainland. Tuh ya, aku sekarang mau pakai kamera belakang biar lebih jelas. Oke, jadi kita tadi dari sana ya, manjat-manjat-manjat, naik-naik-naik, nanjak-nanjak-nanjak. Kemudian akhirnya kita berada di puncaknya. Dan ya, begini pemandangannya ya. Itu cliff-nya. Yeah. And there. Yeah. Fresh water bay. Right at the end there, the point, that's where the needles is, you can't see. Actually, you can see a little bit over there, yeah, yeah, I know. Can see from here, a little bit. Yeah. There's Yarmouth. And it goes back towards Newport and Cowes. Okay. So that water there is called the Solent. Okay. Indah sekali, teman-teman. Ya, jadi ini karena ini kan pulau ya. Jadi kalau kalian ada di sini dan mungkin kalian bisa melihat tuh ya dari sana, itu semuanya kelihatan ya
lautannya. Jadi ini Pulau Isle of Wight di tengah-tengah. Okay. Jadi kita di tengah-tengah lautan ya. Kayak gitu. Karena ini kepulauan ya. Jadi semua dikelilingi oleh lautan, yaitu Lexi ketemu sama temennya. Dan ya, kita mau ke hutan ini sekalian gitu ya buat olahraga. Itu Lexi main lagi. Jadi kalau mau jalan keliling pulau bisa ya pakai itu footpath-nya ya, jalan setapak yang kecil gitu tuh, gitu bisa. Itu anjing nggak ada ininya. Lex, come, look, come on, good doggy. Aku turun dari chamber itu dan aku mau ke hutannya sama suami aku. Jadi buat kardio ya, olahraga kita di hari Minggu biasanya kita pasti jalan-jalan. Tetapi lebih fokus untuk mengolahragakan kaki ya dan jantung gitu. Jadi kita banyak jalan di hari Minggu. Yeah. Okay, kita ke hutan. Hutannya udah gundul, nggak ada daun, no leaf on the wood, all drop already. Awas, aku pergi dulu, Lex. Ayo, Lex. Oh. Ada di hutan. Olahraga kardio untuk kaki, untuk hati, biar sehat. Hah? Oh yeah, somebody shooting. Is it something to shoot in this woodland? Woohoo! Lexi! Woohoo! Lexi! Wah, goblin walk! Tadi call me goblin walk because I walk like this. Sha-la-la! Sha-la-la-la-la! Sha-la-la! Sha-la-la! Sha-la-la-la-la! Lak-dak! Pinky, penguin jalan. Kalau begini katanya bisa bau. Kalau goblin. Dengarkan suara alam. Burung-burung pun sangat silent. Inilah keindahan alam yang mana tidak on the video then you just happen you farting. Kita sudah keluar dari dalam hutan dan ya tembusnya ke jalan raya ya. Jadi kita harus jalan kaki dulu ke parkiran di mana mobil kita diparkir ya kan.